Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Bujang Gunung Pacitan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan video kali ini saya selalu update video terbaru atau hunting video terbaru di Terminal Mung Rasih ya teman-teman. Akan memantau armada Sudiro Tunggajaya yang atas, yang angkatan ketiga dari Terminal Mung Rasih ya. Yang pertama ada Jalwares, yang kedua ada Magista, yang ketiga ada Jinuka, tapi Jinuka hari ini tidak jalan. Jadi yang ketiga itu ada armada silo teman-teman, itu di armadanya di depan. Nah ini dia kru dari Sudiro Tunggajaya Viola, ada Mas Agus dan Mas Agung. Habis istirahat makan ya teman-teman, itu armadanya nanti pukul 16.00 untuk berangkat ya. Nah, yang pertama nanti ada yang kita pantau ada armada Sudiro Tunggajaya Silo nanti pukul 14.20 ya, yang melalui jalur shelter 8. Dan teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe ya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara di like, comment, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbaru dari Bocah Gunung Pacitan. Oke, selamat menonton ya teman-teman itu. Dan seperti ini ya kondisinya di Terminal Mung Rasih untuk parkiran busnya ya, sekarang udah wow mantep banget, sampai sana itu keren-keren kan, luar biasa mantep pol bawahnya. Sementara belum bisa dibuat parkir ya teman-teman, masih dalam proses. Nah ini sementara armadanya di depan saya teman-teman ya, lagi parkir. Nah, ini belum lama tadi datangnya dari Magetan ya, angkatan dari Magetan ini tadi jam 10 ya teman-teman ya, untuk yang patasnya. Seperti ini mantap pol pokoknya. Ini ada Mira ya, yang tujuan Majun Solo Jogja. Ini juga pagi mau masuk ke terminal ya, untuk angkatan siang kemudian. Ini udah patas Jaya Utama Indo yang lagi mau parkir ini. Jepara. Oke lanjut lagi. Oh keren ini armada Sudiro Tunggajaya yang silo ya, yes, keren. Di belakang sana itu yang Sudiro Tunggajaya violanya yang ekonomi, belakangnya Kalisari gitu, keren ya. Oke nanti ikutin terus videonya sampai selesai ya, sampai di lepas dari shelter 8 nanti untuk Sudiro Tunggajaya silo ini bagaimana keseruannya teman-teman ya. Pokoknya pantau terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe channel Bujang Gunung Pacitan. Oke. Keren pol pol. Nah ini dia kru dari Sudiro Tunggajaya Silo ya. Mantap. Armada paling keren yang patas. Tampak dari belakang silo. Mantap pol. Oh, pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai tahu ya. Oke, lanjut lagi ya untuk armada silo yang itu sudah mulai bergeser untuk menuju ke shelter 8 ya teman-teman ya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Yes, mantap. Kita tunggu di depan sana ya. Itu dia udah mulai jalan melewat belakang gitu ya. Mantap.
Nah itu teman-teman ya, untuk armada silonya harus keren, udah geser menuju shelter di 8. Wis, kita ikutin terus pokoknya sampai Sudirodun Wijaya silo lepas dari shelter di 8 dan bagaimana keseruannya nanti. Mantap pol Patas Jatim Surabaya Magetan dengan armada yang sangat istimewa ini, keren pol. Nah itu teman ya, untuk armada Sudiro Sunggal Jaya sudah menampak di sana itu guys. Karena di sini masih ada Restu Panda yang Magetan yang berogo, masih parkir di shelter ya. Nah, untuk Sudironya masih berhenti di sana tuh, nungguin yang Restu Panda jalan dulu. Keren tuh. Hari ini tepatnya pada hari Selasa ya teman-teman. Nah, biasanya kalau hari Selasa itu ya sepi-sepinya penumpang, penumpang jarang ya, sepi pokoknya. Kalau hari Selasa, Rabu itu sepi, tapi Sudiro Sunggal Jaya tetap melayani teman-teman, plus pokoknya mantap. Oke, Sudiro Sunggal Jaya silo sudah bergerak menuju di shelter 8 ya. Keren. Semoga hari ini untuk Sudiro Sunggal Jaya selalu diberi kelancaran ya teman-teman penumpangnya, karena hari ini ya biasa sepi teman-teman, hari-hari sepi ya. Oke, lanjut lagi guys, Sudiro memasuki di shelter 8 untuk jam pemberangkatannya yang baru bergabung ya. Ingat-ingat untuk Sudiro Sunggal Jaya silo, jam pemberangkatan dari Surabaya pukul 16.20 ya di shelter 8. Monggo ramaikan untuk Sudiro Sunggal Jaya yang mau pulang ke Madiun, Mawaspati dan Magetan ya, dengan armada Sudiro Sunggal Jaya Patas Piatol Panjang. Alhamdulillah itu penumpang Sudiro sudah menunggu di sana dia. Meski hari ini hari paling sepi ya teman-teman, Sudiro Sunggal Jaya tetap melayani dengan sepenuh hati. Los pokoknya. Alhamdulillah, rezeki takkan kemana teman-teman ya, untuk pelanggan dari Sudiro Sunggal Jaya. Ini ada persiapan ya untuk Sudiro Sunggal Jaya, persiapan lepas untuk angkatan yang ketiga dari Terminal Bung Rasa untuk tujuan Magetan. Tapi alhamdulillah penumpangnya hari ini cukup lumayan ya di hari-hari yang sepi seperti ini ya. Ini tadi drivernya Mas Heri ya, itu cadangan teman-teman, aslinya bis supir malam, bis malaman ya. Bagong Malang ATB
sambil nunggu armada Sudiro Tunggajaya kita pindah depan sini ya teman-teman. Itu dia armada Sudiro Tunggajaya Silo sudah bergerak mulai lepas dari shelter 8. Ini ada TikTok GM bareng sama Harapan Jaya ini. Dapat poin. Luar biasa itu guys. Rezekinya Sudiro Tunggajaya tuh. Gak akan kemana teman-teman. Nah, semoga Sudiro Tunggajaya tambah jos. Bis medium Harapan Jaya Surabaya Pare Blitar. Keren armada Sudiro Tunggajaya, mantap. Hati-hati mas, semoga selamat sampai tujuan untuk Sudiro Tunggajaya Silo ya, yang angkatan ketiga dari Terminal Bung Rasih. Semoga diberi kelancaran dan diberi keselamatan sampai tujuan. Nah, oke, dan apa video pada hari ini cukup di sini dulu ya, dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Bocah Gunung Pacitan, dan selamat menonton.